ini kamu akan mati, boneka kayu. Kamu akan mati. Kita di mana, Pino? Ada, saya nggak tahu. Pak Isan, kita di mana, Pak? Kamu apa-apaan sih? Saya juga nggak tahu. Ini tuh, jangan-jangan itu di depan kita tuh. Kamu? Dia itu kembaran saya. Din, dia itu yang waktu itu ke sekolah, bukan saya. Menyesalkan boneka kayu. Sekarang sudah tidak ada yang bisa menolong kamu. Bahkan peri-peri juga tidak bisa mendengar teriakannya kamu. Apa saya biarin aja ya boneka kayu jelek itu rasain dulu kalau dalam bingkai itu nggak enak. Eh, Pinocchio, kamu tahu nggak kita di mana? Kita tuh ada di dalam bingkai lukisan. Apa? Ini tuh semua kerjaannya Primera. Primera itu adalah pria yang sangat jahat. Iya, Pino. Siapapun yang terperangkap di sini pasti akan mati. Mati? Aduh, Pak Isan, gimana dong, Pak? Kok sepi ya? Tapi bengkel kerajinannya terbuka. Aneh. Kayaknya akhir-akhir ini saya seperti ngalamin kejadian aneh. Ada apa ya? Kalau saya menjadi ratu, berarti saya harus ninggalin semuanya yang ada di bumi. Gimana ya? Padahal saya kan lagi jatuh cinta. Kapan ya saya bisa kenalan sama dia? Gak ada cara lagi. Saya harus pakai buku mantra ini. Tapi sebetulnya sih gak ada orang lain yang boleh tahu kecuali saya. Apa boleh buat? Pokoknya saya akan pakai mantra ini. Apa nih? Tepuk kulit. Jangan balikin. Ini bahaya, balikin. Surat cinta ya? Bukan. Ini balikin, pokoknya balikin. Tersobek. Siang-siang maling seng. Kucing hitam di atas atap seng. Twins, selamat back. Lihat nih, sini banyak barang-barang nih. Ini bisa menghasilkan duit. Ini kan cuma barang-barang kerajinan doang, bos. Gimana bisa menghasilkan duit? Bego lo. Ini barang-barang ini kita jual. Kita jual! Dasar otak lo cetek. Ngapain ya orang-orang itu? Saya harus berbuat sesuatu. Jangan bergerak! Tempat ini sudah saya tutup! Kalau kalian mau selamat, cepat keluar dengan tangan di belakang kepala, cepat! Kalau kalian mau selamat, cepat!
Cepat keluar! Kalian semua sudah lihat kan gimana caranya saya mengembalikan kembaran saya? Nah, sekarang tenang aja. Dengan mantra ini, saya akan mengembalikan kita dari sini. Hah? Yang benar, Bino? Kamu yakin? Yakin. Teriak. Tunggu. Jangan kita bertiga dulu. Gimana? Ambong aja. Kalau berhasil, baru kita bertiga. Ya. Bapak, jangan, Pak. Aduh, Pak. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Gimana, Pak? Bino, jangan, Bino. Ah, udah, Bawel. Tenang aja. Tenang ya. Cara menjadikan sesuatu. Bala-bala, bolo-bolo, precus! Bala-bala, bolo-bolo, precus! Gimana rasanya? Enak? Hah? Kamu suka? Kasian kamu ya. Kali ini saya benar-benar akan membunuh kamu, boneka jelek. Peri biru juga. Sampai kamu pernah menjadi ratu peri. Selamat tinggal, boneka jelek. Kamu akan menjadi abu. Selamat tinggal. Vino, hah? Kok tiba-tiba panas ya? Panas. Dia yang biasa menolong saya. Sudah. Yang penting kita keluar dari sini. Gimana nih? Hey, Wo, gimana nih Wo? Pri. Itu suara Pinocchio. Pri. Sepertinya Pinocchio dalam keadaan berbahaya. Rangkap. Pasti Primera ingin membunuh mereka. Sepertinya saya mengalami perjalanan jauh. Iya ya. Saya juga. Pino, lukisan yang di sini kemana ya? Kemana ya? Lukisan yang mana? Bukannya di sini ada lukisan? Untung aja mereka nggak sadar. Pino, aku pulang dulu ya. Aku takut diomelin. Pasti mama udah nyari-nyariin aku. Saya anterin ya. Udah nggak usah. Kamu kan harus kerja. Om, saya pulang duluan ya. Pino, saya capek banget. Kamu pulang aja ya. Saya mau istirahat. Pino, saya juga. Oke. Yaudah, gini sana. Asal burung madu, tidur mulu. Kalau gitu, saya mau anterin Dinda aja. Lebih baik, saya bikinin sesuatu buat Dinda. Terus, saya kasih ke rumahnya. Yes! Dinda pasti suka. Itu tadi pasti perbuatannya Primera. Lihat aja, Primera. Saya akan bikin kejutan buat kamu, Primera. Ada apa, Pri Biru? Begini, Ratu. Saya ingin menyampaikan keluh kesah saya kepada Ratu.
saya kan mendapat dua tugas. Tugas di bumi manusia dan tugas di dunia peri. Dan Ratu juga pernah bilang kalau tugasnya Primera saya harus menggantikan. Maksud saya menghadap Ratu, bagaimana kalau tugasnya Primera kembalikan saja kepada Primera? Karena tugas yang diberikan kepada saya kan terlalu banyak. Jadi saya capek, Ratu. Bagaimana, Ratu? Baiklah, Peri Biru. Tugas Primera akan saya kembalikan ke Primera. Benar, Ratu? Terima kasih banyak ya, Ratu. Dengan begini, Primera tidak bisa lagi mencelakakan Pinocchio. Bagus ya, gini hari baru pulang. Dari mana aja kamu? Dari mana? Hanya ngejauh. Aku gak mau tahu sekarang kamu ikut aku. Ayo ikut! Kemana kek? Pokoknya ikut! Ayo ikut! Saya! Untuk sebanyak ngomong kamu ikut! Sama ini nih. Din, saya bikin ini khusus buat kamu. Khusus buat kamu. Saya anak jelek. Mumpung papa kamu gak ada di rumah, jadi ini kesempatan saya untuk beri kamu pelajaran. Enaknya diapain nih, Ma? Sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menyiksa kamu, anak jelek. Rasakan ini! Kenapa? Tiga, tangan mama kok tiba-tiba berhenti? Rasain kamu semua, makanya jangan suka ganggu-ganggu Dinda lagi. Mudah-mudahan Dinda udah lihat apa yang saya kasih.